Tadi Pak kemudian RB Panca angkat tangan duluan tuh. Pak RB Panca duluan. Oh, silakan, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan, Pak Panca. Terima kasih, Pak Tito. Pertama, saya terima kasih waktu itu diberikan solusi bagaimana risoles mayo istri saya itu minyaknya nggak banyak. Dan itu langsung saya dapat order bagus itu ya. Bukan, gitu. Terus yang ingin saya tanyakan selanjutnya masih tentang itu. Ternyata responnya yang saudara dan itu yang pernah nyicipin di luar kota, Pak. Ini bagaimana teknik frozen-nya, Pak? Supaya di sana tinggal menggoreng. Ini prinsipnya juga kami sudah menaruh di semacam freezer. Jadi kapanpun itu digoreng rasanya tidak berubah. Cuman kalau transport yang jauh kayak tadi putranya atau putrinya Pak Tito tentang dimsum ya Pak, bisa dikirim kemana. Barangkali bisa dibagi tim siapa supaya bisa merambah yang agak jauh bisa kami kirim gitu. Oke, Pak Panca. Dengan mohon maaf gini Pak Panca, itu emang agak teknis ya hal-hal seperti itu ya. Itu kita ada siapkan sesi khusus Pak, nanti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dari Balai Besar Bahan Pangan. Udah kita agendakan Pak, tapi mungkin karena itu agak khusus nanti kita nge-wrap semuanya bagaimana cara memproses, mengolah, termasuk tadi menyimpan, mengirim bahan makanan itu sesuai dengan standar-standar bahan makanan, pangan yang aman ya. Nanti kita ada sesi khusus Pak, dipantau aja, itu emang nanti kita wrapping khusus itu Pak, untuk pengawetan dan lain sebagainya. Karena hari ini memang kita sesinya manajemen sih ya, jadi mungkin nanti kita Pak Panca pantau terus saja sosmednya, jadi kalau pas ada momennya itu nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak, itu sama Balai Besar Bahan Pangan. Sabar menanti Pak, sabar menanti. Home base-nya di mana sih? Sorry, Pak Panca, home base-nya di mana? Base-nya saya di Bandung Pak. Oh di Bandung. Pak, nggak usah jauh dulu lari ke Bangka Belitung Pak, Bandung nggak rapen aja Pak. Oh iya, iya. Kita tuh se-Jawa Barat tuh ada 46 juta Pak. Oke, siap Pak, siap. Hari sing cilik-cilik, neangan ula letik. Karena Karena Pak Panca itu kan tertarik dengan Mas Jody, mau Nusantara Pak Min, mau Nusantara. Tapi nanti kita ada sesi khusus, kita ada pikirkan juga ada banyak pelintang juga. Aja, ada saudara. Kotanya sendiri belum terjajah. Oke, kalau begitu siap. Makasih Pak Jody.